Kementerian Pertahanan perlu menubuhkan pasukan petugas untuk mendapatkan lebih ramai orang bukan Melayu menyertai angkatan tentera, kata bekas fellow di Pusat Kajian bagi Kemajuan Sosial, Lam Chun Wah. Lam berkata punca di sebalik kekurangan anggota bukan Melayu adalah peluang kenaikan pangkat dan merupakan masalah institusi. Menurut jawapan di Parlimen pada 2009, kaum Cina dan India masing-masing menyumbang 0.3% dan 0.9% daripada kaki tangan aktif dalam angkatan tentera. Lebih 13 tahun kemudian tidak banyak yang berubah, kata Lam yang menulis buku Are We Protected? Malaysian Defence Uncovered yang menyentuh isu itu dan persepsi berat sebelah dalam kenaikan pangkat anggota tentera bukan Melayu. Dakwaan berlakunya diskriminasi dalam angkatan tentera turut dibangkitkan oleh bekas diplomat Dennis Ignatius dalam buku terbarunya Paradise Lost, Mahade and the End of Hope. Bagaimanapun, bekas Panglima 1 Division Major General Toh Chun Siang menolak dakwaan berlakunya diskriminasi sistematik. Katanya ia adalah mitos semata-mata bahawa orang bukan Melayu tidak berminat untuk menyertai angkatan tentera kerana prospek kenaikan pangkat adalah terhad untuk mereka.